Kalian tahukah ini adalah pencarian bakat terbesar si Indonesia tahun ini? Siapapun kamu, apapun bakat kamu bisa datang ke sini dan meraih total hadiah 500 juta rupiah. Dan kita masih ditemani 4 judges kita yang super kece. Ari Untung, Paramita Rusadi, Fitri Tropika, Tora Sudiro. Judges, ya. Kita bakal kembali bermain games ya. Oh, ada games lagi? Jadi kita akan menantang para judges untuk memilih nama-nama kontestan. Aduh. Oh, okay. Ya. Kontestan ada 5. Menegang. Judges cuma 4. 1, ya ikutan 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Bisa. Bisa dong. Bisa. Bisa. Saya ada tahlilan tetangga saya. Wah, ya. Jadi kita harus milih ngacak aja. Kita belum pernah lihat performance-nya kayak apa. Kita nggak tahu. Ya. Kita cuma milih berdasarkan nama. Kalau sampai ada kontestan yang Dino, dapat hukuman. Dapat hukuman. Apa tuh? Nanti hukumannya naik sepeda dari sini ke Pekalongan. Oke, kita akan memperlihatkan nama-namanya tanpa tahu apa bakatnya, dari mana dia berasal, hanya nama-namanya saja. Teman-teman tinggal milih namanya. Oke, siap? Oke. Ini dia nama-namanya. Ada Miss My Style Kids. Ada Genki. Richard. Peter Vandal. Dan Rusmana. Bagaimana kita mulai dari... Sesuai abjad ya, Tora. Ari dong. Abata. Saya memilih yang namanya yakin-yakin enggak. Yakin-yakin enggak. Genki. Peter Vandal. Peter Vandal. Saya yakin. Dari namanya ini ketahuan. Apa pasti Sri dijewer sama orang tuanya ini. Vandal ya kamu. Vandal. Vandal ya. Saya pilih yang namanya mirip kayak tempat lahir saya di Cimahi ya. Bukan jadi? Apa neighborhood aku yang namanya Cimahi banget ya. Siapa? Richard. Richard. Teh Mita? Teh Mita. Aku yang lucu-lucu aja deh. Miss Stylish Kid. My Style. Oh, my Style. Oh, kirain Miss Stylish. Oke. Berarti tinggal Genki dan Rusmana. Ari Untung. Gue cari yang levelnya agak sedikit masih ada ke apa namanya di segmentasi A lah. Oke. Okay. Sukanya agak gengsi ini. Oke. Okay. Genki. Bukan gengsi, Pak. Genki. Genki dong. Genki ya. Ini temennya Teri nih. Apa? Teri Genki. Genki. Berarti saya yang kebagian si Rusmana. 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 Jadi kita ulang ya. Ada pilihan. Tora Peter. Tora Peter Vandal. Fitri Richard. Richard. Kamita My Style Skit. Ari Untung. Genki. Genki. Surya. Rusmana. Oke lah kalau gitu. Ya. Boleh silakan persiapkan yes. Jagoan-jagoan mereka ini. Saya siapkan terus. Sekarang. Ya. Oke. Okay. Berangkat. Berangkat. Terima kasih semua. Ngomong-ngomong mengenai nama, memang ini judging the book by its name gitu. Ada feeling tentang nama-nama itu sampai kalian pilih si yang tadi? Pilihannya cuma itu, Pak. Gak ada lagi ya? Gak ada feeling. Gua gak tinggal dua antara Gengsi sama... Gengsi. Genki sama... Genki, Gengko. Genco. Gitu. Soalnya belum tentu namanya bagus, orangnya bagus. Belum betul, tentu. Itu betul. Itu betul banget. Yes, sekarang kita akan langsung ke lounge untuk tahu bagaimana persiapan jagoan-jagoan kita di lounge sana. Kita tanya langsung Pak Molan. Silakan Pak Molan. Permainannya semakin seru karena judges dan Surya mempunyai jagoannya masing-masing. Kita akan bertemu dengan jagoannya mereka. Siapa ini? Siapa ini? Siapa ini? Kamu namanya siapa? Denisa. Kita. Marsha. Nova. Aju. Dan kalian tergabung dalam... My Style Kids. Kamita ini jagoannya. Kamita jagoannya. Kalian mau ngasih bakat dan pertunjukan apa di depan judges? Dance. Dance kayak apa? Modern dance. Kamita menjagokan kalian. Apa yang bisa kalian janjikan kepada Kamita? Menunjukkan yang terbaik. Oke, terus? Kami tidak akan mengecewakan Kamita. My Style Kids siap? Siap! My Style Kids siap? Siap! Ghosties! Tunjukkan kepada Kamita bahwa kalian luar biasa. Surya, My Style Kids! Oke, bagaimanakah jagoannya Teh Mita My Style Kids? Langsung aja kita lihat ini dia penampilannya. Go show! My Style Kids.
to go Thriller Mike Jackson on his niggas. About to got to go Thriller Mike Jackson on his niggas. About to go Thriller Mike Jackson on his niggas. About to got to go Thriller Mike Jackson on his niggas. About to go Thriller Mike Jackson on his niggas. About to got to go Thriller Mike Jackson on his niggas. All I need is a fucking red jacket with some zippers. All I need is a fucking red jacket with some zippers. All I need is a fucking red jacket with some zippers. All I need is a fucking red jacket with some zippers. Orang-orang dewasa aja kadang-kadang gak sepowerful mereka loh. Iya. Jadi, boleh? Kasih. Jadi gini, gerakan yang mereka tampil gak satu gerakannya itu mereka yakin. Sek gitu kan. Iya, dan iya, itu ekspresi gak kayak ngitung. Karena ada ekspresi semua, satu gerakan satu ekspresi. Tapi ini kreatif sekali, masih kecil-kecil, masih muda-muda, orang Bandung lagi. Mau berkarya seperti ini gitu. Karena kalau saya yang jadi orang tinggal di Bandung, pasti saya akan jadi gendut dan malas. Iya betul. Makanannya enak-enak banget, Pak. Makanannya enak-enak, oh, bener. Ngapain kita ngomongin makanan? Iya, ngomongin. Iya. Tapi bagus banget, terima kasih kalian gak ngecewain kami, Taya. Iya dong, tepuk tangan dong buat Mas Taya. Oke, jagoannya Teh Mita, My Style Kids sudah mendapatkan go dari para voters. Sekarang saatnya judges untuk memberikan nilai. Judges, go, vote. Oke, terima kasih judges. My Style Kids, silakan tunggu lagi di lounge. Nanti akan kita kasih tahu poinnya di akhir acara nanti ya. Tepuk tangan sekali lagi dong buat anak-anak kecil luar biasa ini. My Style Kids, jagoannya Teh Mita. Abis ini kira-kira jagoan siapa yang akan tampil dan apakah mendapatkan go atau no? Karena yang mendapatkan no, jagoannya akan mendapatkan hukuman. Kita langsung tanya Pak Molan di lounge. Silakan Pak Molan. Serius amat bro, bro. Bro, orang-orang bertanya di luar sana. Siapa? Anda jagoannya siapa? Tora Sudiro. Tora Sudiro? Tora Sudiro jagoannya, jadi nama Anda siapa? Victor Vandel. Victor Vandel. Berbau-bau Belanda. Mau nunjukin apa ntar? Bayangan masa lalu.
Kayangan masa lalu. Aduh. Peter. Go. Stage. Aku pergi dulu ya. Oke. Okay. Hampir aja. Oke. Okay. Peter Panda. Woo. Kita lihat bagaimana jagoan Tora. Go, show. Only you can make all this world seem right. Only you can make the darkness bright. Only itu Tora. Namanya apa Peter tadi itu namanya? Itu hand shadow, bayangan hand tangan. Hand shadow. Tangan. Iya, bayangan. Kalau bayangan masa lalu ada apa ya? Jagoan saya. Oh, jagoan Tora ya. Peter, Tora kamu memang vandel. Oh, thank you, Mas. Vandel. Gimana Tora penampilan? Oh, saya cukup puas dengan penampilan dari saudara Peter Vandel ya. Karena penampilannya menyelamatkan saya dari cobaan apa yang akan menanti berikutnya. Dia egois anaknya. Terima kasih. Oke. Di luar itu juga bayang-bayang yang diberikan itu sangat menginspirasikan. Okay. Apa menginspirasi apa? Gak tau, gue mau pakai kata-kata yang pintar, cuman gue gak tau kepikirannya apa. Oke, okay. Peter apa gimana penampilannya Peter? Terbaik sih, dan cukup alik ya. Alik, terima kasih Peter. Terima kasih Mbak Peter. Peter, silakan. Ini saya pernah lihat di show-show kalau lagi di luar negeri ya. Banyak yang kayak gini. Okay. Sebenarnya ini semua performance ini waktu kecil betul-betul permainan yang paling seneng saya lakuin karena saya nggak terlalu dikasih mainan sama orang tua saya, jadi saya sering main-main yang kayak gitu-gitu. Jadi benar-benar ini inspired anak-anak kecil, anak-anak muda untuk bisa bermain dan ini ternyata bisa menjadi satu prestasi loh di Go Show. Terima kasih buat mereka. Silakan Pak Suhaimi. Ah? Mari untung silakan. Makasih Mariato. Ya. Jadi gitu. Saya udah pernah lihat apa namanya hand shadow kayak gini ya, tapi ini salah satu yang terbaik yang saya lihat. Jadi gini, lu pernah nonton banyak film kan? Oke. Okay. Film tekniknya bagus, segala macem, gambarnya bagus, tapi kadang-kadang kita gak suka sama filmnya gara-gara apa? Karena ceritanya gak bagus. Iya. Tapi film biasa jadi bagus gara-gara apa? Ceritanya bagus. Jadi cerita itu kadang-kadang jadi nyawa sebuah pertunjukan. Iya, Pak. Tadi mungkin itu, tadi semua orang bisa, tapi dia bawakan nuansa romantisnya itu kena. Oke, okay. Terima kasih Pak Ari. Silakan, judges go first. Oke, terima kasih judges. Peter Vandel, silakan kembali ke lounge. Nanti akan kita kasih tahu pengumumannya di akhir acara ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk Peter Vandel. Oke, masih banyak bakat-bakat lainnya yang akan tampil di sini. So stay close, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Go Show. Kamu hebat, bisa.
bikin Teh Mita tertinggal-tinggal, Mas Tora tergopoh-gopoh, aku tersendu-sendu dan Mas Arya sampai terkaing-kaing. Jadi berasa biasa-biasa banget hari ini teman-teman saya. Soalnya terakhir kali saya bilang ganteng, soalnya anak-anak pada ribut semua ya. Maaf Pak. Saya mau kasih info aja Pak. Kamera aja ogah Pak dengernya Pak. Tapi emang ganteng dari sini kelihatan. Iya Pak ya. Lu kan tipenya jauh jenik ya. Jauh jenik. Saya sekilas dia nih. Baik kalau begitu sekarang kita akan lihat persiapan selanjutnya jagoan siapa yang akan tampil. Jagoan Teh Mita udah, jagoan Tora udah. Ya. Antara jagoan Fitra, jagoan Ari, atau jagoan A. Baik, kita lihat langsung aja. Kita tanya di lounge. Pak Molan, silakan Pak Molan. Kontesan-kontesan para jagoan Jajes dan Surya sudah menunjukkan keahliannya. Tunjukkan suaranya, let's go show! Siapa jagoannya ini? Siapa ini? Hei, dibuka dulu. Kamu jagoannya siapa? Saya jagoannya Fitri Tropika. Fitrop jagoannya. Richard dari mana? Saya dari Makassar. Wow, jauh-jauh dari Makassar kalau dapat total 500 juta mau diapain? Mau dibagi sama Fitri Tropika. Jadi 500 juta total baginya berapa? 60-40 lah. 60 siapa? 60 saya dong. Oh iya, oke. Okay. Cemas. Mau nunjukin apa ntar? Drum. Drum kayak apa? Drum pada umumnya. Bukankah pemain drum yang aneh? Richard siap? Siap. Richard go stage. Berangkat. Surya, Richard. Woo. Oke, terima kasih Molan. Sekarang kita akan lihat jagoannya Fitrop akan menunjukkan bakatnya di panggung Go Show. Langsung aja kita lihat, Go Show!
Surya, boleh mundurin dikit nggak? Itu buntut anjingnya keinjak. Oh iya, maaf. Emang ada anjingnya? Kok gue nggak ngeliat ada anjing? Nggak ngeliat lo? Nggak lihat. Gue aja drama lihat, gue bisa makainya gue. Iya, gue nyaliin lo doang yang ngeliat anjing. Emang ada drama? Bisa, ada anjing, ada drama, ada semua. Gue pakai sini, ah elah. Ada drama ya? Drum kayak gini doang. Coba lari. Bisa tuh anjingnya. Coba. Udah dibersih. Ini abu gosok. Ini EO-nya. Mana sih? Itu. Lah ini bini gue. Masuk sana, masuk. Teman-teman tadi gak salah minum kan? Enggak. Enggak joget. Ini drumnya kan? Drum. Gak ada. Ah lu gak lihat itu. Jadi serimulat kita. Mana ada drama? Ambil stage-nya dulu dong. Asik diputer-puter. Jauhan. Lawak. Mana? Gak ada kan? Kan udah gue kasih tau. Jagrek mas! Bunyiin kali. Kalau ternyata kalau gak dikompakin mah gak dibunyiin sama yang di belakang. Lu gak bisa mainnya. Step dulu. Yang ini yang dibunyiin nih. Oh. Ada. Gua juga mau dong. Oh, kejauhan. Pas Tarzan ini enggak hati-hati. Nih. Ya? Iya. Oke. Coba. Tolong ya. Tolong dibantu. Pengen batu. Kan cuma dia doang sih. Gimana sih? Kalau ngomongin dosa banyakkan dia. Udah lo kompakin sama orangnya, percuma. Ini bunyi, ambil stick-nya, tinggal pukul. Buka! Ayo! Masa? Lo pakai stick, lo pakai stick. Nih, stick gua bagus, R2-nya masih bagus tuh. Oke. Oke, yang bunyi visual effect mau panjang mau pendek. Udah. Pulang gue. Coba Mas Surya dong, Mas Surya. Terakhir, Mas Surya. Sis, kok gak enak kalau nunjukin bakat itu orang lain. Yang ngontrol siapa sih di belakangnya? Tapi luar biasa, saya selamat dari hukuman. Ya ampun. David, gue bilang juga apa, dia gak boleh sembarangan. Dia kalau suka sama orang, mukanya rembes. Tapi dia gitu ya, kalau gugup, kepalanya netesin air liur ya. Itu keringet tuh. Keringet dong. Dia berharap kamu yang ngelapnya, Fit. Tolong ngelapin dong. Cat, kerja yuk, kerja. Ngobrol aja, Cat. Dia yang ngobrol. Ini bagaimana komentar masalah performance-nya? Nah, ini lagi-lagi nih. Padahal sebenarnya ini kan kayak fantomim, mungkin orang banyak yang bisa. Tapi ceritanya yang menarik, menurut gue sekali lagi. Ceritanya bagus, tadi dia main drum, terus ada anjing keinjek, dan endingnya ada punchline-nya. Jadi kita benar-benar terhibur, ditambah mukanya tadi ekspresif banget. Jadi benar-benar terbaik. Terima kasih, Mitra. Termita? Komedinya top banget. Dapat banget dan kita ketawa, sukses. Aku terpingkal-pingkal. Susah loh membuat saya tersentuh dan tertawa. Oh, betul. Tapi dia hebat. Kamu hebat. Bisa bikin Tehnita terpingkal-pingkal. Mas Tora tergopoh-gopoh. Aku terseduh-seduh. Mas Arya sampai terkaing-kaing. Saya ingat dulu ada komedian namanya Bing Slamet. Lucunya luar biasa. He's a legend. Mudah-mudahan kamu bisa kayak dia. Amin. Terima kasih, Teteh.
Richard, ini adalah jagoannya Fitrop dan dia sudah mendapatkan go. So judges, go vote. Thank you judges, terima kasih banyak. Richard, tunggu dulu di lounge, nanti akan kita kasih tahu hasilnya gimana ya. Tepuk tangan buat Richard, tepuk tangan dong. Tinggal berdua. Iya, tinggal jagoan saya atau jagoan Ari. Tapi menurut bocoran, jagoan saya dulu yang akan tampil setelah ini. Okay. Maka dari itulah saya harus ke lounge untuk mempersiapkan jagoan saya. Oke? Okay? Kalian jangan sedih-sedih banget ya, saya ke lounge sebentar doang kok. Saya cabut dulu ya. Thank you. Ntar dulu. Kenapa? Surya ke lounge, terus yang ngehukerin acara ini siapa? Oh iya. Yaudah pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Go Show. Kantor isinya baju, saya takut sama baju. Ya, kalau apa takut sama baju. Oh my God, God. God. Ini adalah ajang pencarian bakat terbesar, hadiah totalnya. Pak, maaf. Hidup. Ada apa ini? Ini Laos Go Show, dilarang berkegiatan politik. Oh gitu, saya lagi kampanye Pak ini Pak. Bapak siapa namanya? Rusmana. Rusmana? Iya. Sur! Rusmana Sur, jagoan lu Sur. Dia yang bakal ngop... Eh. Apa bro? Lu tahu gak bakatnya dia apa? Belum tahu bro. Biar saya tebak-tebak. Makan trotoar? Bukan. Bangun candi? Oh bukan Pak. Mencabut kumis dengan mata tertutup? Bisa jadi. Mencabut kumis masal? Oh tidak. Bikin nastar? Oh, kastengel? Putri salju? Dan kue-kue lebaran lainnya. Pak Rusmana siap menunjukkan bakatnya demi atas nama Surya? Siap. Pendukungnya siap? Surya siap? Hampir. Harus mana? Surya, pendukungnya, Kosti! Hidup harus mana? Hidup harus mana? Bukankah kampanye yang aneh? Rus mana? Pak Rusmana, jagoan saya. Oke Pak, semangat Pak. Yes, sebentar lagi Pak Rusmana akan tampil. Ini adalah jagoan saya. Bagaimana aksinya? Kita lihat. Go, show! Berlari ke hutan dan kemudian menyanyiku. Ku lari ke pantai dan kemudian yang teriaku. Sepi dan sendiri aku benci. Pecahkan saja gelasnya biar ramai. Biar mengaduh sampai gaduh. Ada malaikat menyelam jari. Bodoh amat. Saya pikir baca puisi taunya MC Dangdut. Baiklah, lah. Kita panggil biduan kita. Lah. Duniawati. Kalau gua sih terhibur ya. Gua juga. Gak itu gemanya dari mic atau dibikin sendiri? Dibikin sendiri. Dibikin sendiri. Kenapa Dino? Kenapa Dino? Orang gak tahu, orang gila mic-nya. Maaf Pak, aku tahu. Maaf nih ya Pak. Sebentar nih Pak. Bapak waktu dulu nonton ADC, emang DVD-nya bajakan ya? Oke,
Karena Bapak ini jagoan saya ya, yang saya banggakan dari tadi. Coba dan pas, ya. Saya mendapatkan no, maka saya harus dapat hukuman. Hukumannya apa? Saya juga nggak tahu. Oke. Okay. Halo. Ada satu nih kita kasih hadiahnya coba. Gengs, gengs nih minta kotak hukuman. Ini hukumannya? Ini hukumannya kita kasih ya. Iya. Kayaknya matching nih kalau sama Bapak. Kita buka ya, Surya yang buka. Takut ntar apa-apa. Enggak. Isinya. Buka. Ntar isinya baju, saya takut sama baju. Enggak, kenapa takut sama baju? Oh my God, God. Lucu kalau dia ngebawain acara gitu juga ya. Oh my. Katanya hukuman, masa hadiah? Gak apa-apa biar matching sama bapaknya. Ini pakai yang itu. Ganti? Iya, oke. Okay. Ya, oke ya. Surya, nasibmu nak kalah. Itu adalah suara penyiar paling keren di dunia. Apa? Sur, coba lu sekarang jadi raksasa yang ketawa jahat banget, gimana suara Sur? Aku raksasa, kenapa aku kecil? Anaknya. Siapa di sebelah saya? Kita tanya, hei, namanya siapa? Genki. Genki, hai Genki, dari mana kamu berasal? Dari Jepang. Gak mungkin. Ya, tapi ya pari MC itu yang ada, ya pari, fukusou ga subarashii itu imasu ka, kono shatsu ni, kono jaket to... Jepang, he? Ya, Jepang. Oh, dari Jepang kesini mau kita go show. Jadi Genki, kamu jagoannya siapa tadi? Oh, Ari-san. Ari-sang. Ari Untung-sang, ini jagoan kamu Ari Untung-sang. Ari-sang. Oke, dengar gak? Genki siap? Siap, Bagan. Go stage.
Gambate Banzai. Yang penasaran lihat Genki mau kayak apa? Tetap di sini. Buang remote jauh-jauh. Channelnya di sini di Go Show. Keren, itu kamu rekam, itu kamu punya suara si Pitung, ha? Beda ya. Nama saya Genki dari Jepang. Yeah. Hari ini saya akan meniru berbagai suara. Okay. Pertama, helikopter. Helikopter, helikopter. Oh. Terima kasih. Okay. Berikutnya, kuda, kuda. Oke, terima kasih. Berikutnya, Stitch dari Lilo and Stitch Disney. Oke. Lilo and Stitch. Aloha, my name is Stitch. Aku jomblo. Terima kasih. Oke. Berikutnya, Donald Bebek. Donald Bebek. Oke, terima kasih. Oke, akhirnya Minions. Pakai akhirnya. Minions. Saya buat lagu Minions. Oke. Kuda. Donald Bebek. Hey, Minions. Keren gak mereka, dia Sur? Jawab dong, Sur. Tahu ini. Menurut lu, performnya keren gak? Hei, nanya. Keren. Bisa-bisa, aku bisa. Apa? Apa? Apa sih? Bagaimana? Suaranya anda aneh sekali ya. Saya masih cembro. Sur, tadi ada 1, 2, 3, 4, 5 suara. Ya, lu paling suka suara yang mana tadi? Ya apa suara yang mana? Suara yang apa? Lu sih mau, udah tahu suara begini diajak ngomong mulu. Lu mah temen ditanggap. Suara Minionnya lebih bagus daripada dia loh. Coba. Dua. Pak Ari Untung. Baiklah, menurut Pak Ari Untung. Kalau menurut saya sih. Nular nih semuanya jadi. Nular nih. Tapi terima kasih Genki menyelamatkan saya. Terima kasih. Teh Mita,
Komentarnya? Komentarnya kalau aku senang banget performance-nya, lucu. Kalau saya bilang, Ali. Ali. Terima kasih, Maria. Genki. Fitro. Sebenarnya ya kalau yang tampil apa niru-niru suara gitu kan sudah ada beberapa kali ya. Yeah. Nah tapi yang bikin yang buat kamu bagus, keren itu kamu rekam itu kamu punya suara si pitung, ha? Eh beda. Beda ya. Kamu rekam, keren. Kamu bikin itu live, ya? Lagu di sini itu bagus, oishi, kawaii, gambat. Yeah. Ya, terima kasih. Kalau saya sebetulnya semua komentar udah dihaturkan oleh teman-teman yang lain. Cuman saya lebih kagum sama bahasa Indonesia kamu. Bahasa Indonesianya bagus banget. Oh, terima kasih banyak. Dari tadi saya dengar. Oke, judges, silakan sekarang waktunya untuk dan Genki adalah kontestan terakhir kita hari ini, oke? Okay? Oke. Okay. Sur, udah lah gak tega gue. Nih, ngomong yang bener lah. Itu dong, Mo. Ini, udah dikasih pake yang ini. Udah mulai nyaman sama yang ini. Genki, kenapa lo adalah peserta terakhir hari ini? Asik. Silakan kamu kembali ke lounge untuk tahu nanti bagaimana hasilnya. Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, tadi kita udah menyaksikan 5 kontestan. Tapi hanya 4. Karena jagoannya Surya nggak dapet go dari para voters. Oke, sebelum kita mengetahui poin yang diberikan para judges, kita lihat dulu recap penampilan dari para kontestan. Ini dia. Keren kan suara saya? Dan kita bakal segera melihat perolehan poin dari para judges. Ya. Untuk satu kontestan dengan poin terendah harus tereliminasi. Wow. Jadi hanya 3 kontestan dengan poin tertinggi saja yang punya kesempatan untuk menjadi pemenang hari ini. Baiklah, langsung ini dia poin yang diperoleh para kontestan. Ini dia poinnya. Kita lihat di peringkat 1. Siapa kira-kira? My Style Kids dengan 31 poin. Richard juga 31 poin. Peter Vandal dengan 30 poin. Sayang sekali Genki harus tereliminasi dengan 29 poin. Terima kasih Genki, say. Terima kasih Genki. Perbedaannya tipis-tipis aja. Bahkan di posisi 3, 30 ini tipis banget. Betul. Nah, tapi. Jangan senang dulu. Karena judges masih punya top up, Mol. Jelasin, ya, Mol. Ini poin masih sementara. 4 orang judges yang luar biasa ini punya hak top up. Poinnya dari 1 sampai 10 kepada salah satu kontestan ini. Jadi hasil top up tersebut akan jadi poin akhir yang diterima kontestan sekaligus penentuan siapa pemenang Go Show episode hari ini. Langsung saja judges, ini waktunya untuk top up. Yes, terima kasih judges. Terima kasih. Sudah di top up. Jumlahnya berapa kepada siapa hanya judges yang tahu ya. Sudah kami terima dan poin top up itu akan secara otomatis terakumulasi dengan poin yang dimiliki kontestan sebelumnya. Benar. Dan kita akan langsung cari tahu siapa pemenang Go Show untuk malam hari ini. Dan inilah final decision. Oke,
dengan poin akhir 48. 48. Pemenang Go Show episode kali ini adalah... Siapa, Sur? Selamat untuk... Richard! Wow, luar biasa. Ternyata Richard yang menang ya. Selamat buat Richard sebagai juara pertama. Kamu berhak lanjut ke babak semifinal putaran keempat ya. Ya, dan kita akan lihat dulu berapakah poin akhir yang diterima ketiga kontestan. Ini dia poin akhir yang mereka terima. Oke, ini dia poinnya. Di peringkat 1 ada Richard dengan 48 poin. Di peringkat 2 ada Peter Vandal dengan 35 poin. Dan di peringkat 3 ada My Style Kids dengan 31 poin. Sebagai runner-up, Peter Vandal bisa menjadi calon wildcard yang berpeluang untuk maju ke babak semifinal. Good luck buat Peter Vandal. Mudah-mudahan Anda terpilih jadi wildcard ya. Terima kasih juga untuk judges-judges kita yang super kece. Thank you judges. Thank you judges. Terima kasih banyak. Dan untuk Anda di luar sana, kalau masih mencari bakat unik seantero Indonesia untuk tampil di Go Show, follow Twitter, Instagram, dan add Facebook kami di Go Show ID. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Go Show dan kita pasti bisa melihat mereka di channel YouTube-nya Go Show. Oke, langsung dilihat di sana dan untuk info lebih lanjut silakan nomor hubungi nomor di bawah ini. Ini nomornya dan siapapun, dimanapun, apapun bakat kamu, kamu berkesempatan untuk mendapatkan hadiah sebesar 500 juta rupiah. Dan akhirnya dia malam. Ya Surya, sampai ketemu lagi di Go Show.